Masih. Terima kasih kepada rakan setugas iaitu Syaril dan juga Budi Citawan yang berada di studio. Selamat pagi Malaysia. Dan seketika kita bawakan ke Konti Perak FM bersama dengan saya Nashrik pada pagi ini bersama dengan penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semuanya. Okey, jadi antara yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton saluran TV1, saya nak kongsikan antara tinjauan cuaca bagi negeri Perak pada hari ini. Okey, antara tinjauan cuaca bagi negeri Perak pada hari ini, pagi tiada hujan, petang ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pendalaman, malam juga berlaku ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pendalaman. Manakala suhu minimum bagi negeri Perak pada hari ini adalah 23 darjah Celsius dan suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Okey, itu antara tinjauan cuaca dan juga antara program-program yang bakal berlangsung di sekitar negeri Perak yang dapat saya kongsikan bersama dengan Koma, antaranya pada 15 dan juga 16 Januari 2020, iaitu pada hari Rabu dan juga Khamis, bakal berlangsung majlis tilawah dan juga menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perak yang bakal berlangsung di Kesyurina Convention Center Hotel Kesyurina Meru. Jadi kepada seluruh muslimin dan muslimat, anda dijemput hadir. Dan juga yang masih lagi berlangsung di Museum Perak Taiping sehingga 15 Februari 2020, iaitu pameran Cutam Keunikan Kesenian Islam. Ha, jadi apa yang ada di sana, jadi anda semua dijemput hadir bagi memeriahkan lagi program yang berlangsung. Dan juga sempena dengan tahun baru pada kali ini, saya nak kongsikan antara rancangan-rancangan baru bagi Perak FM di Radio Malaysia Perak FM. Ada sebuah rancangan baru yang dinamakan Wow Perak, merupakan sebuah rancangan di Perak FM. Rancangan Wow Perak ini akan berkongsi mengenai tempat-tempat menarik dan juga keunikan yang ada di negeri Perak. Jadi Koma boleh mendengarkannya di Radio Malaysia Perak FM pada jam 10.30 minit pagi setiap hari Khamis. Wow Perak, semuanya ada. Dan juga Koma boleh mendengarkan Perak FM di atas talian, di telefon bimbit Koma. Koma download aja di Play Store secara percuma, iaitu RTM Mobile, dan selepas itu Koma dapat mendengarkan Perak FM di mana-mana aja. Okey, seketika dulu apa yang boleh saya kongsikan. Di samping itu juga, sebelum saya menyerahkan kembali kepada rakan setugas, saya nak kongsikan juga yang mana Pusat Darah Negara menyuruh orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu Pusat Darah Negara dan juga tabung darah di seluruh Malaysia. Jadi ayuh jalankan tanggungjawab sosial anda sekarang. Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Jadi seketika dulu bersama dengan saya Nashrik, apa yang dapat saya kongsikan. Jadi kita kembali bersama dengan rakan setugas Syaril dan juga Budi Citawan. Silakan.